Di suatu pagi yang cerah, saya duduk menyendiri di sebuah taman yang dipenuhi berbagai macam tanaman bunga. Saya menghela nafas dalam-dalam sambil menikmati suasana sekitar yang hening. Tiba-tiba pandangan saya terhenti oleh keindahan seekor kupu-kupu yang sedang hinggap di sekuntum bunga. Kupu-kupu itu terlihat sangat elok rupawan dengan sayap yang warna-warni. Sungguh indah Tuhan menciptakan hewan kecil ini dengan kombinasi warna yang sangat cerah. Kupu-kupu itu hinggap di setangkai kuntum bunga cukup lama untuk menghisap madu. Kemudian hinggap di kuntum bunga yang lain, begitu seterusnya. Terkadang datang kupu-kupu lain yang tak kalah cantiknya. Seolah mereka bertutur sapa, kemudian berlomba menghisap sari bunga. Mereka terlihat riang menjalani hidupnya masing-masing. Melihat kupu-kupu tadi, saya jadi teringat asal mula kupu-kupu yang indah tersebut. Bukankah dia yang kini terlihat erok rupawan dan memukau banyak mata dulunya adalah seekor ulat yang untuk sebagian orang merasa jijik melihatnya? Ternyata setelah melihat sejarah hidupnya, kupu-kupu yang cantik itu telah melewati berbagai tahap kehidupan yang mengantarkannya pada sosok yang sekarang ini. Dulunya ia hanya seekor ulat yang buruk rupa, hidupnya merayap di dahan dan di daunnya. Dan kalau tidak beruntung, hidupnya berakhir dimakan burung atau serangga pemangsa. Setelah matang menjalani kehidupan sebagai ulat, ia pun mencari tempat yang aman dan berubah menjadi kepompong. Badannya berbujur kaku, menggantung di dahan atau di daun. Ia tak peduli, walau siang hari panas terik menyengatnya dan malam hari dingin menusuknya. Bahkan tak jarang hujan dan badai menerpanya. Ia tetap kokoh di tempatnya bersemedi. Untuk berubah menjadi diri yang baru, diri yang penuh pesona keindahan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya keluarlah ia dari kepompongnya menjadi diri yang sama sekali baru. Indah memukau dengan sayap barunya dan tubuh yang cantik, jauh berbeda dari wujudnya semula. Dan kini ia telah memiliki keahlian baru, yakni bisa terbang. Lalu ia pun terbang berkelana mencari kuntum-kuntum bunga yang indah untuk menghisap sari bunga dan menebarkan telur-telur penerus kehidupannya. Begitulah metamorfosis seekor kupu-kupu. Dari telur ia menetas jadi ulat. Dari ulat ia menempa diri dalam kepompong. Dan dari kepompong lalu lahirlah kupu-kupu yang indah menawan. Tahap kehidupannya ia jalani dari generasi ke generasi tanpa ada satu tahap pun yang dapat ia lompati. Tak ada seekor kupu-kupu manapun yang langsung menetas dari telur melainkan keluar dari kepompongnya. Demikianlah, kadang kita ingin menjadi kupu-kupu yang indah tapi kita tidak mau jadi ulat yang buruk rupa. Tidak sanggup menjalani kehidupan kepompong yang tak berdaya. Maunya langsung jadi sesuatu yang indah, memukau, mengagumkan, dan jadi pusat perhatian banyak orang. Langsung jadi kupu-kupu. Maka sahabat, kalau kita ingin jadi kupu-kupu yang cantik, sanggupkah kita menjalani metamorfosis kehidupan? Metamorfosis itu sendiri bisa dimaknai sebagai perubahan yang dahsyat atau perubahan besar dalam sifat. Untuk menjadi kupu-kupu yang cantik penuh pesona, sanggupkah kita menjalani ketertahtihan sebagai ulat yang buruk rupa? Kadang dihina dan dijelek-jelekan, di saat tak ada yang menghargai, mendukung atau menolong kita, tapi kita harus tetap melangkah dan terus melangkah karena kita yakin tujuan akhir perjalanan ini. Kuatkah kita menghadapi berbagai tempaan dan cobaan, derita dan kesendirian dalam kepompong yang tak berdaya dan memintal benangnya sendiri, bersabar dalam tempaan hidup, cobaan dan godaan, menjalani proses dengan sebaik-baiknya sebelum kita akhirnya lahir menjadi diri yang baru, diri kita yang sesungguhnya, diri yang indah dan menebarkan keindahan dimanapun kita berada. Sahabat, tiada sukses yang didapat dengan mudah. Semua perlu proses, semua butuh keuletan, kesabaran dan ketabahan dalam menjalani tahap-tahap sebelum sampai pada puncak kehidupan. Mari kita jalani setiap tahap dan episode hidup ini dengan penuh kearifan. Kita tekadkan untuk terus berubah menjadi lebih baik, sehingga akhirnya kita bisa bermetamorfosis menjadi pribadi yang sukses bagaikan kupu-kupu penghias taman. Menjadi teladan yang baik bagi umat manusia. Selamat bermetamorfosis. Selamat menjadi manusia yang luar biasa.